Shit. Sengaja gak kami bikin liftnya? Leo. Selain karena belum ada uangnya, ya biar sehat. Kebanyakan dulu. Tahu nggak, baru kali ini Judika itu rekaman lagu ditemenin sama papa mamanya. Perasaanmu gimana? Seneng, ada sedihnya juga. Sedih karena ada meeting sama mertua opung, diajak sama Judika mami ke kantor karena belum pernah supaya main kantor kalau bosan. Kan ini corona nggak bisa kemana-mana. Nah, kebetulan kan di kantor itu memang kita kayak 25% lah ya paling ya, jadi cuma satu setiap lantai, jadi aman. Jadi mereka juga cuma lihat bentar, kalau capek pulang. Pertama kali ya bang? Pertama kali papa naik ke kantor kita. Iya. Jadi opungnya mau lihat kantor. Iya. Baru ini. Jadi adik. Papa tur kantor dulu. Nah, ini lantai 2. Kita ke kiri dulu. Mau cek. Nah, ini lantai 2, ini di sini pekerjanya di sini. Nah. Iya sana. Keo. Leo main di kantor, di tempatnya
manajer. Aku lagi lihat kantor ya. Nah, di situ. Ini lah orang kerja. Ini kantor lain di tengah jalan. Bagian hukum. Ini manajer. Bagian hukum. Manajernya. Ini kantornya Mama Nino. Ini ruangan saya, Be. Semoga kamu ruangan ini. Ini ruangan Mama Nino. Iya, kerja situ. Ya, sama kita Pak kepala apa? Kepala bidang. Ini ruangan direktur. Ruangan kami. Ada TV-nya. Kalau Bapak mau santai di sini bisa. Nah, Bapak mau duduk katanya. Nah, duduk situ. Ya, lagi. Wah. Bapak. Ya. Duduk. Ya, asik. Nah, tuh bisa betul. Sik. Makan di sini, sentari semuanya. Nah, lihat, ini udah sembuh. Bisa jadi kalau makan karyawan ini bisa di sini. Nah, ini ruangan buat orang kayak si Perni, editor. Ini ruangan buat semantik. Oke? Ya, sekarang bro. Ya, bro nanti. Bareng Bapak dong? Hah? Bareng Bapak dong? Ya Bang Nana, iya. Oke. Muntahkan. Muntahkan. Kerja lah Bang Nana. Capek Bapak? Udah kuat dah, naik. Sengaja gak kami bikin liftnya? Leo. Leo. Selain karena belum ada uangnya, ya biar sehat. Jalan, biar sehat. Kebanyakan duduk. Kebanyakan duduk. Makanya. Ini nyanyi kita Pak Sinanda. Ini bokap. Iya. Baru ketemu. Mau lihat. Baru ini juga Bapak ke sini. Oh iya. Masuk sini Pak, sini. Ke dalam ini. Enggak apa-apa di sini. Lihat sini. Sini dulu Pak, sini. Nih, kalau kami syuting sini. Itulah si Roh. Ini motifnya ulos loh Pak. Ulos. Ini motif ulos. Ulos. Ini ulos ini, bukan motif, ini ulos. Ya iya. Beda ulos. Motif. Emangnya. Ulos. Nah itu. Itu. Bapak dulu. Gimana ya? Gak apa-apa naik bisa. Atau ini aja lah sini. Nih. Nih. Pak. Ini duduk.
Nah, itu dulu. Nah. Bisa. Bisa putar-putar itu. Bisa putar kalau mau putar. Waktu kamu drumnya? Ya. Mau papa pukul drumnya? Nah. Udah tawa. Tuh, karena aku mau rekaman. Oh, iya. Sekalian bapak di sini. Yeah. Mana tahu refnya dapat suara yang the best. Katanya aku di rumah bisa rekaman, di sini bisa rekaman. Iya. Kalau di rumah kalau lagi capek mau jauh-jauh dia rekaman di rumah. Ini untuk artis baru di sini. Happy gak? Senang banget. Apalagi untuk hidup sekarang. Luar biasa. Makin sehat, Pung. Sehat. Cepat sehat, lebih sehat lagi ya, Pung. Iya. Ya, baru kacangnya. Karena kan Pung kemarin kabur. Ini udah makin bagus sama. Iya. Bagus, tapi ya pelan, dikit-dikit ya, pelan-pelan lah. Pasti. Kembali lagi aja. Mama mau makan? Bukan makan. Minum teh. Minum ya. Kita di bawah aja, sini minumnya. Oh, di bawah aja kan? Paling bawah. Di mana pun jangan susah. Enggak, di sini aja. Di mana aja bisa. Kalau mau repot. Iya, makanya kamu mau di sini apa di bawah? Di bawah aja. Pak dulu mana mau? Aku mau teh. Iya. Aku teh. Oh, di sini. Iya. Oke. Pelan-pelan Pak ya. Iya. Tahu nggak baru kali ini Judika itu rekaman lagu ditemenin sama papa mamanya. Terharu. Setelah sekian album dan sekian hits, biasanya yang temenin kalau nggak aku, ya kan Pak? Iya, dari label. Kalau nggak ada dari label. Terus Karen sendiri. Nah, baru kali ini tuh setelah lama sekian puluh tahun jadi temen, perasaanmu gimana? Seneng, ada sedihnya juga. Dia agak sedih sebenarnya, karena kan keadaannya agak kurang sehat. Sedih karena dia masih, apa ya, masih nggak rela aja papa tuh, bukan nggak ikhlas ya, maksudnya masih nggak terima gitu, papa tuh bisa seperti itu, tapi ya itulah, udah seperti itu, udah Tuhan izinkan gitu ya. Justru sekarang kita anak-anaknya lebih perhatian, lebih sayang. Dan kali ini rekamannya karena lagunya kan tentang orang tua ke anak. Orang tua juga ke anak. Jadi lagu ini kan ceritanya orang tua lagi melepas anak kesayangannya untuk menikah. Pergi dengan orang lain gitu yang ya nikah lah gitu, dan dia itu pergi tapi ada, hilang tapi sebenarnya masih ada, karena nggak bisa bareng, karena udah nggak bareng lagi karena udah nikah dengan calon istri atau suaminya gitu. Tapi lihat papa di situ, jadi lagunya itu jadi makin dalam ya? Dalam gitu, jadi kayak dia ngeliatin aku dulu gitu, ngelepas aku ngerantau terus nikah. Tapi kan aku nggak pergi gitu, aku masih ada, walaupun dulu papa di Brastagi atau di Medan, akunya di Jakarta lama gitu. Dan ya gitulah, pokoknya campur aduk rasanya.
yang jelas lagunya jadi lebih dalam. Dalam lah, dalam ya, karena aku lihat sosok papa jadi agak lebih sedih aja. Tapi harus kita bikin bahagia papa. Jadi penasaran kan lagunya seperti apa? Segera tungguin ya. Jadi ini adalah lagu yang pertama kali Judika ditemenin sama papanya rekaman setelah bertahun-tahun, mulai kecil dia itu sebenarnya nyanyi gitu, dan rekaman dulu ditemeninnya nyanyi. Nyanyi. Lomba nyanyi, yeah. Dianterin. Kalau kerja nyanyi di hotel, papa terus yang nganterin, angkat keyboard. Jemput. Sekarang udah, tapi kalau rekaman belum. Baru kali ini. Jadi ada hal yang spesial sebenarnya, Pak, jadinya jatuhnya. Iya. Yeah. Walaupun aku lihat matamu mulai berkaca-kaca. Jangan lama-lama lagi aku. Nah, tapi aku yakin lagunya akan dahsyat, luar biasa. Jadi papa ngetiknya bisa pakai hati. Dari hati sampai ke hati. Sukses ya, sayang. Iya, yes, sayang. Semangat. Ah, thank you. Masih sayang.